Tersepit di celah dinding sekolah. Tapi nasib baik kanak-kanak perempuan yang tersepit itu dapat diselamatkan di sebuah sekolah rendah di Suzhou, China. Insiden berlaku ketika waktu rehat dipercayai sewaktu kanak-kanak tersebut sedang bermain. Mangsa yang berusia 6 tahun tersepit dari paras kepala sehingga ke dada. Anggota bomba terpaksa menggerudi sebahagian dinding bagi mengeluarkan mangsa, namun masih berdepan kesukaran sebelum menggunakan minyak pelincir. Kanak-kanak terbabit yang menangis sebaik dibawa keluar ditemani ibunya, bagaimanapun tidak mengalami sebarang kecederaan.